Dar, 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 dar. Nah, oke guys, kaca channel balik maning guys. Halo guys, kaget balik maning guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Gimana kabarnya lur? Semoga sehat sukses selalu lur. Tetap dalam lindungannya, dimurahkan rezekinya. Terima kasih untuk semua saudaraku yang sudah mendukung support kaget channel. Matur thank you. Guys, ini kaget di apa ini? Ruangan mesin ya. Di ruangan mesin rumah burung walet guys. Ini nah, ini pintunya double dua, sini sama sana, ini luar sana, nah, ini luar, ini ada double dua, sana masuk dalam. Nah, ini kita kasih ampli banyak, mesin banyak karena rumah burungnya ini besar guys ya. Semua main pakai timer guys ya, main pakai timer, semua. Oke guys. Ini gadget mau masuk dalam, mau servis, mau lihat perkembangan rumah burung. Nah, kalau sudah waktunya manen, kita mau manen. Kita hitung dulu, lepas itu kita manen. Seperti itu. Oke guys, lanjut di dalamnya. Kaset masih mati dari tadi lampunya, apa suaranya, tapi nggak mau keluar keluar ini bro. Sampai dalam lagi. Ini kaset berbagi sedikit lur ya. Ini awalnya ada yang tanya, buat saudaraku yang tanya, kalau sarang ini awalnya itu bukan keras seperti ini lur ya. Bukan keras seperti ini. Di awalnya air liurnya burung walet itu seperti agar-agar itu lur. Nah, dia keluarkan sedikit-sedikit dia susun sampai seperti ini. Masanya kurang lebih jadi satu mangkok ini satu bulan paling cepat lur ya. Satu bulan setengah. Nah, dia jadi satu bentuk seperti ini, jadinya kering. Nah, seperti itu, jadi bentuk seperti ini dia jadinya kering, gak langsung apa keras seperti ini lur ya. Gak langsung apa jadi keras seperti ini, dia awalnya lembek, empuk, empuk seperti agar-agar itu. Nah, lepas itu lama-lama jadi keras seperti ini. Oke lur, ini lanjut. Ini ada anak, itu anak. Ini anak masih kecil ini lur. Ini umur 1 minggu seperti ini lur. Nah itu masih kecil lagi. 1 mingguan masih merah, betul-betul merah. Cara manennya yang seperti ini jangan dipanen lur. Ini kosong, pokoknya yang kosong ya, yang kosong-kosong dipanen, yang belum jadi ini di tembok pun ada, belum jadi ini jangan dipanen, sama anak, sama telur, nah, sama telur jangan dipanen lur ya, kita cari yang kosong-kosong saja. Nah, caranya pokoknya dari kiri kanan seperti ini lur. Ini seperti ini baru kita cungkil. Nah, otomatis kalau kiri kanan sudah buka, nanti yang tengah pun ikut apa terbuka lur ya, seperti itu. Kalau apa langsung dari tengah, nanti yang pinggir jadinya itu loh apa patah, kakinya itu patah nanti. Yang penting intinya pokoknya pinggir-pinggir dulu baru boleh apa boleh di apa itu dicabut lur ya. Nah, pinggir dulu.
ini sampai atas ini. Nah ini. Nah itu. Nah, seperti itu caranya. Nah itu ada apa? Yang sampingnya. Nah ini. Ini seng ini pasangnya mau betul. Kalau dia duduk di sini tetap mangkok, di sini tetap mangkok, di sini tetap mangkok, seperti itu lor. Ini kosong, nggak ada telur. Kalau mau lihat nggak kelihatan, pakai ini pun bisa lor ya. Pakai skep ini gunanya kalau skep apa setil itu boleh buat lihat itu ada telurnya atau enggak. Nah, ini sepatutnya tangan dua lor ya. Satu pegang, satu seperti ini. Kalau tangan satu itu apa? Susah sedikit. Nah, itu sudah. Sarangnya putih-putih ini. Seperti pipi bayi. Nah, ini yang apa? Bekas ini kita bersihkan loh. Nah, kita bersihkan. Biar apa? Enggak kotor seperti itu. Ini masih apa? Nah, ini baru seperti ini baru ini lur ya. Nah, ini masih polesan-polesan seperti ini baru. Pokoknya cari yang kosong, cari sarangnya yang apa ini? Yang sudah jadi mangkok, yang kosong tinggal yang belum jadi anak sama telur lur ya. Nah, itu seperti itu. Ini gadget berbagi saja lur ya. Tidak menggurui. Berbagi saja. Nah, ini dibersihkan sekali. Kalau bisa itu dibersihkan sekali. Nah, ini duduk di tengah-tengah seng ini. Nah, tengah-tengah seng itu. Nah. Saya geser tangga dulu loh. Oh, sini ada loh. Nah, pinggir sini ada. Saya geser sini sedikit. Wah, sini banyak juga ini. Nah, ini. Pokoknya intinya seperti itu. Ini sepatutnya memang dua tangan baru senang lur ya. Kalau satu tangan susah sedikit. Pokoknya dicungkil kiri kanan, otomatis yang tengah itu mesti ikut lur ya. Jungkel kiri kanan, tengah ikutnya. Yang atas-atasnya seperti ini kalau ada lubang, ada sarangnya seperti ini kita buang sekali lur ya, kita ambil. Seperti itu. Nah, ini kosong. Nah, seperti itu caranya lur. Bersihkan sekali. Ini apa masih? Oh sudah jadi itu lur. Nah, ini pun sudah jadi. Ini sorry lur, tempatnya apa susah sedikit. Saya geser dulu. Nah, ini kosong ini.
seperti itu caranya lur ya. Pokoknya intinya kiri kanan lah, kiri kanan kiri kanan. Nah, lepas itu seperti ini tuh dibersihkan lur ya. Nah, ini kita ambil sekali, ini kita bersihkan. Biar bersih lur, kosong. Masih apa kecil anaknya ini. Nah, itu ini kosong kosong. Nah, ini ada belum begitu jadi telur. Nah, ini tapi sudah ada telurnya juga itu. Nah, belum begitu jadi tapi sudah ada telurnya. Biar saja kita ambil yang kosong-kosong aja. Sarangnya putih-putih seperti gigi bayi. Pokoknya intinya kalau ada yang lebih-lebih seperti itu dibersihkan lur ya. Itu nanti gadget bersihkan. Nah, ini anak semua ini. Nah, ini anak seperti ini sudah lebih 1 minggu ini lur. Sudah 10 harian ini karena sudah ada bulunya sedikit. Nah, ini. Seperti itu. Nah, kalau macam ini kurang lebih masih 1 minggu lebih sedikit ini. Nah, ini kalau ini sama, itu masih merah-merah. Nah, ini baru lahir, ini baru pecah telur. Nah, baru apa? Masih betul-betul merah. Oke lur ya, ini emaknya balik itu berapa. Emaknya balik. Lur ya, gadget berbagi saja, gadget teruskan lagi sana. Nah, pokoknya caranya seperti itu ya. Panen yang baik itu caranya ambilnya kiri kanan, sini sama sini, lepas itu tengah. Kalau sudah buka tinggal ambil saja. Waktu kita tinggal anak, walaupun kecil besar kalau masih belum terbang, kalau bisa ditinggal lur ya, sama yang belum jadi sama telur. Oke. Cukup segitu saja. Semoga terhibur, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.